Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Jer. Masih dengan suasana banjir di daerah Pati dan sekitarnya ya. Untuk para pengguna jalan, mohon waspada dan hati-hati karena jalan tertutup genangan air, sehingga pengguna jalan dimohon untuk hati-hati dan waspada supaya tidak terperosok atau terserembab dan terjadi hal yang tak diinginkan. Kita tidak tahu situasi persis keadaan jalan raya yang sedang tergenang. Nah, suasana banjir jalur alternatif dari Pati ke arah Rembang lewat Jagenan. Untuk mobil kecil tidak bisa lewat, sedangkan untuk sepeda motor banyak yang macet. Dorong. Amin no di. Kintir-kintiran, Pak. Wah, kintir-kintiran. Dadah. Sing api ya, aja banter-banter go. Iku mau mencolot kabeh go. Siang guys, rangsuman mbak. Tunggu nih mbak, dirangsum mbak lo. Makan. Jaga ke akil. Kil aja kil. Adek cepet dek lo dek. Lalu dek. Ayo dang. Rangsuman guys.
guys. Wow. Persiapan bodoh pedut guys. Pedut-pedut lah nek nyoto. Iki jenenge pete Cina. Banjir-banjir. Banjir-banjir guys. Bodoh pedut ae. Nang dhuwur Banyuman. Gedhe ujung. Iki mang bocah bardo. Yo apa ya telas. Bluron. Banyu kabeh, guys. Banyune rono-rono wis banyu kabeh. Nah, demikian tadi situasi terkini daerah Pati dan sekitarnya yang sedang mengalami musibah banjir. Semoga airnya segera surut dan segera mendapat perhatian dari instansi terkait, terutama bahan makanan dan obat-obatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.